Yo, kembali lagi ke channel yang gak jelas ini. Jadi pagi ini saya aktivitas di hari kedua setelah hari raya. Jadi kemarin hari raya, sekarang adalah hari kedua. Hari kedua ini saya pagi hari ini mau aktivitas ya sama makan, kasih makan burung. Memang ini adalah hobi saya, guys. Jadi setiap pagi kalau saya ingin jogging refreshing, kasih makan burung. Cuman tempatnya beda-beda, saya cari tempat yang kadang di taman, kadang di pasar. Nah itu burungnya di atas. Oke, next saya akan panggil dulu burungnya, kan saya suruh turun. Yuk, saya suruh turun ya, guys. Oke, ini guys burungnya. Cuman burungnya ini kok banyak kan burung ini ya, apa burung ini ya. Gagak, ada lagi anjing. Wah, anjing ini di sini memang nggak ganas, cuman ya gitu, tetap ya cari makan juga. Jadi memang hewan-hewan di sini ini ada anjing, ada gagak, semuanya ada. Wes mantap lah. Tapi ini anjingnya bagus. Wah, bagusan yang sana tuh. Nggak usah takut, anjing di sini nggak galak kok. Jadi anjingnya lulus semuanya, asal kita nggak apa. Keras sama dia, dia nggak bakalan gigit. Ini di daerah mana ya ini? Oh, daerah Dataran Mentari. Dataran Mentari ini pertokoan. Di sini ada bangunannya juga, ada apartemennya juga. Ini apartemennya, di sana pertokoan. Nah, itu pertokoannya. Kita kasih makan burung dara. Duh, tapi burung gagak ini memang ikut-ikutan juga. Terus nggak tahu dia makan apa ya. Burung gagak itu sukanya, perasaan burung gagak itu daging, tapi beras dia juga mau ya, sedikit-sedikit tapi. Itu ada burung satu, burung apa itu? Satu ini burung apa ya? Pecinta burung mungkin tahu ya. Oke. Dan di sini memang masih agak kotor. Tapi biasanya kalau hari biasa, nggak hari raya, di sini bersih. Berhubung ini hari raya, jadi mungkin pekerja untuk cleaning belum aktivitas kembali. Ya, suasana di Malaysia masih lenggang hari kedua setelah puasa. Setelah Lebaran. Ini hari kedua, guys. Oh, malah burung gagak semuanya ini.
yang muncul burung gagak semua, guys. Tuh. Sebenarnya burung gagak ini makan beras apa makan daging ya? Oh, terus burung gagak ini memang ganas juga. Dia sukanya bentak-bentak, bentak-bentak apa? Bentak-bentak burung dara yang makan. Oke ya, ini burung di sini kebanyakan kelabu. Itu ada yang putih sedikit tapi enggak berapa bagus ya. Terima kasih yang sudah nonton. Ini hari kedua setelah lebaran, jadi belum ada orang yang kerja di sana, proyek-proyek pun masih tutup. Proyek tutup, terus kios-kios ini kalau di rumah itu masih kira-kira, kalau waktu Indonesia bagian barat itu kalau di Indonesia jam 6 pagi ya, jam 6 pagi. Terima kasih sudah mengikuti vlog kali ini pagi hari ini ya. Kalau yang belum subscribe silakan subscribe, yang enggak subscribe saya doakan harus subscribe ya. Wow. Terima kasih. Yuk kita lanjut nanti kegiatan apa yang saya lakukan. Subscribe terus, tonton terus kegiatan saya hari-hari. Insya Allah kalau ada hal yang menarik akan saya share juga. Oke, inilah keadaan di Malaysia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.